Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang lagi ada di gerbang Plaza Timur Stadion Gelora Bung Karno. Nah, di sini gue ingin membagikan hal-hal menarik yang ada di Stadion Gelora Bung Karno ini, tepatnya berada di Plaza Timur ini. Bisa sobat SH Review lihat bahwa di kompleks Gelora Bung Karno ini banyak sekali ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga masyarakat Jakarta yang ingin melaksanakan ataupun melakukan aktivitas sore seperti olahraga sore dan kegiatan seperti berkumpul namun tetap menjaga jarak ataupun sekedar untuk piknik-piknik santai di tengah kota. Dan pada situasi sore ini, kondisi dari Plaza Timur ini ataupun di kompleks Gelora Bung Karno ini memang sedang mendung. Tapi mendung itulah yang membuat kawasan ini semakin terlihat sangat menarik dan eksotik. Bisa sobat SH Review lihat bahwa di bagian ataupun di sebelah kanan saya ataupun di depan saya itu merupakan Central Business District atau SCBD yang berada di kawasan Sudirman. Ketika pada saat mendung tiba, gedung-gedung yang berada di sana seperti berubah warna menjadi grey dan terlihat sangat eksotik sekali. Dan di sini juga banyak warga Jakarta yang memanfaatkan area ini sebagai area terbuka hijau, sebagai tempat beraktivitas, berolahraga ataupun jalan-jalan santai. Seperti yang saya lihat itu ada seorang pengunjung yang sedang membawa anjingnya untuk berjalan-jalan sore di kawasan kompleks GBK ini. Jadi buat sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gua makin semangat membagikan video-video bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga di lapangan ini banyak sekali dimanfaatkan oleh anak-anak untuk sekedar mereka bermain, berkumpul, bermain otopet ataupun sekedar bermain bola. Jadi cocok banget buat sobat SH Review yang sudah berkeluarga untuk mengajak keluarganya ke area sini. Bisa sebagai area wisata yang gratis dan juga menarik. Dan juga ada yang bermain badminton, ada yang bermain bola. Jadi sangat recommended sekali untuk sobat SH Review datang ke Plaza Timur Stadion Gelora Bung Karno. Dan buat sobat SH Review yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gua makin semangat lagi membagikan video-video bermanfaat untuk kalian semua. Salam SH Review Channel.